Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada pertanyaan? Ada beberapa, saya belum ingat. Nominal tidak bisa kami sebutkan. Pak, selain rekening ini kan ada mobil mewah saya, Pak. Nah, sejauh ini berdasar penelitian surat-suratnya itu atas nama perorangan atau perusahaan ya, Pak? Ya, nanti itu masih dalam. Ya. Gimana, Pak? Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu ya. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Ya. Pejabat publik lain yang terkait dengan saksi. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Oke. Pak, untuk TPPU ini sempat untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya. HM ini Pak. HM ya Pak ya. HM, HM. Oh, baru. Bapak, hari ini selain Sandra Dewi, apa ada saksi lain yang diperiksa? Pak RBS juga diperiksa, Pak? Nanti, tentang lengkapnya nanti ya. Saya tidak hafal. Peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa peran saksinya? Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Ya, itu aja. Pak, terkait barang mewah kemarin yang digelar lagi, Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada jenisnya aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pak Jirdi, kemarin kan RBS juga kembali datang ke sini, Pak. Jadi, Pak Jirdi itu bisa atau seperti itu? Tidak, hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan belum dilengkapi pada saat pemeriksaan. Untuk pencekalan ya. Pak, beliau apa benar sudah dicekal Pak? Nanti semua berdasarkan urgensinya ya. Sampai saat ini okay, ya. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 sekian lah ya, tidak apal ya. Ya. Kait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Nama tersangka yang dikantongin, saya tidak pernah mengantongin nama orang ya. Alat buktinya ada dan ada indikasi dia terlibat, ya itu tidak pernah ada ini. Ya, oke. Terima kasih ya.